Walaupun samar-samar di dalam gelap, tetapi bro tersebut berjaya kelihatan ada susuk tubuh yang berada di belakang bro tersebut. Assalamualaikum. Salam khabar daripada peminat cerita MJ12 dan Malam Seram daripada Kuching Sarawak. Nama saya Muhammad Za, tapi boleh guna nama samaran saya saja, iaitu MZ. Okey, saya ni menjadi pendengar setia kisah-kisah seram daripada DJ KC dah 2 tahun. Sejak dengar daripada kali pertama, terus melekat dan nak dengar dan nak dengar lagi. Setelah sekian lama mendengar MJ12 dan juga Malam Seram, saya tergerak hati nak kongsikan satu kisah. Sebenarnya saya ada banyak lagi kisah-kisah seram yang saya nak kongsi, tapi ini adalah salah satu daripada dia lah. Sebenarnya kisah ni dah berlaku pada zaman era tahun 1995 dan juga 1996. Time ni zaman tak ada gadget lagi. Jadi komunikasi pada waktu tu banyak menggunakan pondok telefon. Waktu tu saya baru saja habis sekolah menengah ataupun habis peperiksaan sijil pelajaran Malaysia ataupun SPM. Masa cuti panjang, saya tak tahulah nak habiskan waktu lapang tu macam mana. Jadi kebetulan pada waktu tu saya tengah ada masa lapang, dan pada masa yang sama saya ada minat nak mulakan berniaga. Jadi dengan sedikit modal yang saya ada, saya buka bisnes kecil-kecilan, iaitu buka stall burger sementara menunggu keputusan peperiksaan SPM dikeluarkan. Jadi saya pun buka lah stall burger, tetapi saya juga dibantu oleh kawan-kawan sekampung. Tapak stall saya ni dekat lorong pejalan kaki yang juga berada betul-betul dekat persimpangan utama masuk ke kampung. Dekat area gerai saya tu ada banyak jugalah rumah-rumah kedai yang jadi tumpuan orang ramai, especially pada waktu siang. Itulah sebabnya saya decide nak meniaga dekat situ. Kononnya stall saya ni boleh jadi tumpuan sebab banyak orang yang lalu lalang. Gerai saya ni waktu operasi dia bermula pada pukul 6.30 petang sampai pukul 12 ataupun 1 pagi. Malam Jumaat saya tutup lah. Tapi kan Casey, bila jam dah masuk pukul 10 malam, lain pula lah keadaan dia dekat situ. Rumah-rumah kedai berhampiran pukul 8.30 dah mula tutup. Keadaan nampak je sunyi, tapi riuh rendah oleh aktiviti dekat gerai saya. Itulah yang membuatkan suasana dekat rumah kedai tersebut meriah hanya dengan kehadiran stall saya. Kalau saya tak berniaga, memang sunyi lah tempat tu. Stall saya ni ataupun gerai saya ni biasanya banyak pembantu. Kawan-kawan akan datang tolong saya berniaga. Semasa nak mula dan sampailah nak tutup gerai, memang akan ada kawan-kawan yang akan datang tolong. Itulah diorang ni lah yang datang bantu sambil-sambil lepak ataupun nyaman-nyaman dengan kawan-kawan yang lain. Nak dijadikan cerita, dekat dengan stall saya ni lebih kurang kira-kira 10 meter lah, ada sebatang pohon ketapang yang tinggi. Pohon dia lebar dan besar. Besar dia sangat luar biasa sampai boleh jadi amat rendang keadaan di bawah pokok tu pada waktu siang. Di bawah pohon ketapang tu pula pada masa tu ada terdapat pondok telefon. Pondok telefon awal yang berkembang 4, quadruple booth. Sekarang ni dah tinggal 2 pondok sahaja. Alah Casey, Casey pun tahulah kan, zaman era 90-an, perkataan bergayut tu maknanya berbual ataupun berborak dekat telefon dengan makwa ataupun pakwa menggunakan telefon awam ataupun orang panggil pondok telefon. Jadi malam-malam, pondok-pondok telefon tu memang akan jadi tumpuan lah bagi remaja-remaja yang sedang bergayut. Tapi kan, sepanjang berbulan-bulan saya berniaga dekat situ, saya perasan lah ada seorang remaja ni, lelaki, dia suka sangat bergayut sampai lewat malam. Dia duduk je dekat pondok telefon tu sampai lewat malam. Saya kenal muka je tapi tak tahu pun nama budak tu apa. Dia boleh dikatakan bergayut setiap malam. Sampaikan waktu saya dah nak tutup gerai burger tu, dia masih lagi rancak berborak dengan dia punya buah hati ataupun girlfriend.
Kadang-kadang tu waktu dia tengah borak tu, dia siap double stand motor lagi. Dia pacak lagi motor dia kat situ nak berborak, nak dapatkan kedudukan yang selesa. Tapi saya dengan kawan-kawan tak endahkan lah, sebab dia pun tak kacau orang. Bagi saya itu perkara biasalah zaman tu. Tapi niat saya just nak tutup kedai dan balik rumah. Sampailah satu malam Sabtu tu, ketika saya sedang meniaga, saya dengan salah seorang member saya ni nak guna pondok telefon. Dan saya tengok yang kesemua empat-empat pondok telefon tu dah tak ada ganggang dia lagi, dah tercabut. Jadi kami terfikir juga, nanti tanpa sebab takut-takut orang kampung pula yang tak tahu apa-apa tuduh kami pula yang vandalism pondok-pondok telefon tersebut. Lewat-lewat malam masih juga dekat situ. Jadi saya dengan kawan-kawan ambil keputusan nak siasat siapa yang rosakkan pondok telefon tersebut. Fikir punya fikir, malam tu memang kami tak meniaga sebab malam Jumaat. Fikir punya fikir lagi, teringatlah dengan budak yang selalu bergayut pada malam-malam tu. Mesti dia tahu sesuatu. Dia mesti tahu apa yang berlaku dengan ganggang kesemua pondok-pondok telefon dekat situ. Kebetulan salah seorang member yang kenal budak tu dan tahu rumah yang dia tinggal. Jadi kami pun, lalu pun dia pun pergilah bertanya. Tapi tak dapat jumpa kerana orang dekat rumah dia kata dia tak sihat. Ya Allah kasih. Setelah lebih kurang seminggu, barulah dapat jumpa budak tu. Dia cakap memang dia sakit, macam lemah semangat, terdemam-demam, dah berhari-hari dah macam tu. Selepas siasat punya siasat, barulah kami dapat tahu yang vandalize ataupun yang cabut semua ganggang-ganggang telefon dekat area stall saya tu adalah salah seorang ahli keluarga kepada budak tu. Bukan budak yang bergayut tu, tetapi dia punya family members yang rosakkan. Family dia, iaitu mak bapak ni, marahkan budak tu kerana dah beberapa kali dia tegur balik rumah lewat malam. Dia selalu memang balik lewat, balik rumah lewat lah, disebabkan asyik bergayut. Last dah terkena tersampuk di hantu lewat pada malam tu. Waktu dia sedang seronok bergayut malam Jumaat, yang terkejutnya dia beritahu pada subuh pagi tu dia dijumpai tidur dekat pondok telefon tu oleh orang-orang kampung yang lalu dekat situ. Orang tu nak pergi solat Jumaat dekat masjid berkenaan pada waktu subuh. Jadi dia orang tu jumpa budak yang selalu bergayut ni tertidur dekat situ, ataupun lebih tepat mungkin dia pingsan. Casey, malam Jumaat tu saya ingat lagi, saya memang tak meniaga, tapi memang hujan renyai-renyai pada malam tu. Tapi daripada apa yang saya dan kawan-kawan tahu, hujan macam mana pun budak remaja tu pasti akan datang juga nak bergayut. Kalau ikut cerita daripada kawan yang dah jumpa budak tu, dah pukul 1 pagi, waktu tu dia tengah seronok berbual dengan makwa dia pada malam tu, ataupun dia tengah bergayut lah dekat pondok telefon tu. Dia sambil duduk atas motor dengan badan dia berpaling ke pondok telefon, sambil dia double stand motor dia. Bro ni, nama dia ataupun remaja tersebut, saya dah tak ingat nama dia sebenar, nama yang sebenar. Dia perasan waktu dia tengah bergayut tu, ada orang datang daripada belakang. Orang tu datang lah daripada belakang. Lama kelamaan dia makin rasa tak selesa, sebab waktu dia tengah bergayut tu dia rasa diperhatikan daripada belakang. Jadi dia menolehlah sikit dengan anak mata dia untuk tengok ke belakang. Walaupun sama-sama disebabkan keadaan gelap pada waktu tu, tetapi dia boleh nampak ada seorang perempuan sedang berdiri dekat belakang dia. Jadi dia pun bercakaplah kepada perempuan yang belakang, dekat belakang dia tersebut. "Kak, sebenarnya saya tengah pakai tau ganggang telefon ni. Saya tengah gayut dengan awek saya ni. Kalau akak nak pakai, akak kena pergi pondok yang lain sebab ada lagi 3. Yang ni saya tengah guna." Dan perempuan tu tak menjawab, dan perempuan tu terus menundukkan wajah dia sambil rambut panjang dia yang mengurai sampai ke lutut. Tetapi bro tersebut masih berhusnuzon. Mungkin dia ingat orang tu nak guna pondok telefon. Jadi selepas tu, bro tersebut masih lagi rasa tak selesa disebabkan perempuan tersebut masih lagi merenung dia. Jadi dia pun terus cakap, Kak, macam ni lah, kejap lagi akak guna telefon ni ya. Habis je tempoh 20 sen yang saya nak masukkan ni, akak gunalah dulu." Saat bro ni nak masukkan shilling 20 sen tu, shilling tu terlepas dan jatuh ke bawah dekat lantai. Jadi bro ni pun ataupun remaja ni pun turun daripada motor. Dan waktu dia nak bongkokkan badan dia nak ambil shilling tu, dia perasan perempuan tersebut tak ada kaki, ataupun lebih tepat kaki dia terapung. Dia tidak berada di atas lantai seperti mana kaki manusia biasa. Bila dia nak angkat badan remaja ni,
sambil ganggang dia tak dilepaskan, awek dia sebenarnya masih berborak dekat talian. Jadi bro ni pun terus tercium satu bau yang amat wangi. Wangi semacam lebih kurang bau bunga cempaka lah orang kata. Dan remaja ni kata lagi, dia punya wangi tu sesangat kuat sampaikan masuk ke rongga hidung. Dia punya kuat wangi tu, ha, minyak wangi pun tak kuat macam tu. Jadi remaja ini tersebut bercakap dalam hati dia, aduh habislah aku kali ni. Dia confirm yang sedang tunggu nak guna pondok telefon tu bukan lagi orang, adalah hantu. Casey dengan keadaan dia yang dah mula panik dan tersedak hati, tapi dia masih lagi beranikan hati dia. Dia nak sambung juga cakap dekat awek dia. Lebih kurang bunyi dia macam ni, B, nanti ayang kau balik ya, sebab ada hal mustahak. Perempuan yang kat belakang tu pun menyahut, perkara mustahak ke? Atau kau dah tahu? Diikuti dengan ketawa orang. Masa tu juga bro ni cakap, dia terus tengok dan tak sedar dan pengsan. Waktu subuh tu juga orang-orang yang nak pergi masjid ni yang jumpa dia, lalu hantarlah balik budak tu balik ke rumah dia. Mengikut siasatan bro ni, waktu kawan kita tu tanya dia macam mana rupa muka dia, dia cakap muka dia tak nampak disebabkan wajah dia kosong, tidak berwajah. Menyebabkan budak tersebut terkejut dan terus demam. Itu sajalah Casey daripada saya. Sekian, terima kasih. Jadi harapan saya di sini, semoga Casey dapat menceritakan kisah ni dalam episod Malam Seram yang seterusnya. Kalau tak menarik, saya minta maaf ya Casey. Assalamualaikum. Okey, kita teruskan dengan kisah yang kedua. Nama saya Siti. Saya berasal daripada Penang, Malaysia. Jadi saya nak share lah kisah saya ni. Waktu tu saya masih bekerja dekat salah sebuah syarikat perindustrian, atau lebih mudah kita kenal sebagai kerja kilang lah. Kilang yang saya kerja ni adalah kilang elektronik. Dia menghasilkan chip-chip elektronik. Semasa kejadian ni berlaku, saya baru masuk kerja kilang kat tersebut lebih kurang setahun. Untuk pengetahuan Casey dan semua pendengar Malam Seram, department ataupun bahagian yang saya kerja ni pada masa tu adalah bangunan 2 tingkat. Dia baru saja dibuka dan saya bertugas dekat tingkat atas. Dekat tingkat atas ni ada jugalah terdapat beberapa bahagian, iaitu production line untuk bahagian pertama, changing room production line bahagian kedua, testing cubicle dan production line bahagian ketiga. Untuk production line bahagian pertama dan kedua, kesemua line dah dipenuhi dengan workstation ataupun dengan meja kerja lah. Dan saya bertugas dekat bahagian yang kedua tu. Tetapi tidak dekat bahagian production line yang ketiga. Baru 3 atau 4 line saja yang ada workstation. Selebihnya adalah ruang lapang dan dekat hujung sekali adalah pintu untuk pergi ke tandas. Dan itu adalah satu-satunya tandas yang ada dekat tingkat atas. Baik, Casey, macam ni. Nak dijadikan cerita. Pada satu hari, saya punya supervisor minta kami untuk jalankan production line dalam 2 shift, iaitu shift pagi bermula 7 pagi dan juga 7 malam. Dan shift malam bermula 7 malam sampai 7 pagi. Ini adalah kerana permintaan terhadap produk dah mula meningkat. Jadi, kilang kami terpaksa meningkatkan waktu kerja kepada pekerja tersebut untuk memenuhi permintaan yang amat tinggi. Namun, tak semua production line yang bekerja 2 shift, hanya 2 atau 3 supervisor saja yang perlu untuk minta anak buah dia bekerja 2 shift. Bahagian production line yang ketiganya hanya bekerja shift pagi saja. Dan ini memudahkan jugalah kami yang bekerja pada waktu malam, kerana operator lain boleh menggunakan mesin dekat bahagian ketiga, atau kami bagi nama nickname dia line belakang kalau mesin dekat line depan penuh. Satu malam, ketika ni saya tengah bekerja, saya telah diminta oleh salah seorang kawan kerja untuk teman dia pergi ke line belakang. Dia nak gunakan mesin. Siti, jom temankan akak lah pergi dekat belakang. Akak nak guna mesin lah. Akak takut nak pergi sorang-sorang. Jadi saya pada waktu tu tengah melakukan tugasan manual epoxy attach, dan tugas saya tak ada kaitan dengan mesin.
Jadi saya bersetujulah untuk teman kakak tersebut ataupun kawan kerja saya lah untuk pergi ke line yang ketiga tersebut, sambil ambil barang-barang yang saya perlu gunakan untuk menyiapkan kerja saya sambil tunggu dia. Setelah agak lama, akak tersebut settle gunakan mesin dan dia ajak saya pergi ke line depan balik. Jadi saya ni yang dah punggah barang daripada tempat asal dia, dah malas lah nak ubah tempat. Jadi saya hanya minta dia pulang ke depan dulu. Saya minta dia pergi dulu. Bila saya tinggal seorang-seorang, waktu ni lah saya terdengar ada bunyi tapak kasut orang yang sedang berjalan. Seolah-olah daripada datang bunyi orang yang sedang berjalan tu, datangnya daripada arah tandas. Dia seolah-olah berjalan nak pergi ke line depan, line yang akak kawan saya tadi tu. Jadi saya palingkan muka untuk tengok, tetapi tak ada siapa-siapa pun dekat belakang saya. Perkara ni dah terjadi berulang kali, lebih kurang 4 atau 5 kali. Bila saya tak pedulikan, tiba-tiba bunyi meja kerja saya pula yang ada dekat baris belakang sebelah kiri saya yang paling hujung sekali pula berbunyi seperti orang sedang bergendang. Jadi saya seterusnya terus bercakap dengan nada yang agak kuat, "Engkau jangan ganggu aku, aku nak buat kerja." Itulah yang saya pekikkan supaya dia jangan ganggu saya. Saya tak tunggu lama. Lepas saya pekik macam tu, saya terus kemas barang dan berpindah semula ke lain depan. Esok dia baru saya cerita pada kawan-kawan kerja yang lain. Lepas saya bercerita, barulah saya tahu sebenarnya bukan saya seorang sajalah yang kena ganggu pada malam tu. Rupanya ada seorang kawan berbangsa Cina pernah diganggu waktu dia cuba nak bekerja dekat lain belakang. Dia yang ikat rambut bertocang dua, kawan saya itulah. Dia diganggu dengan rambut dia ditarik slow-slow ke belakang, ditarik perlahan-lahan ke belakang. Selama beberapa kali jugalah dia diganggu, sampaikan dia rasa rimas dan akhirnya dia juga berpatah balik ke lain hadapan. Itu sajalah Casey cerita saya untuk kali ini. Terima kasih kerana bacakan email saya, Casey. Semoga Casey terus sukses dan rancangan Malam Seram akan mendapat sambutan yang lebih hangat di masa akan datang. Assalamualaikum dan selamat malam seram. Okey, baik. Kisah kita pun dah berakhir. Dua kisah pada malam ni saya bacakan. Kisah yang pertama tadi tu, tajuk dia yang pasal pondok telefon tu lah. Kisah yang pertama, padah menggunakan pondok telefon pada lewat malam. Itu tajuk dia. Tajuk kisah yang kedua ni pula berkenaan dengan kisah seram kerja di kilang, ataupun lebih tepat kisah seram dalam kilang. Berani betul akak ni kerja. Bunyi tapak kasut ketak ketuk ketak tapi tak ada orang. Ai, seram. Okey, terima kasih kepada anda yang sudi dengar kisah pada malam ini. Terima kasih banyak-banyak. Dan saya nak ucapkan terima kasih kepada subscriber baru saya, Malam Mystic Bro Fi. Terima kasih kerana sudi singgah channel saya dan subscribe. Terima kasih banyak-banyak. Semoga di masa akan datang kita akan boleh collab dekat YouTube, insyaAllah. Okey, itu sajalah kisah saya. Jumpa anda on the next episode. Assalamualaikum.